إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita muji Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur hari ini, kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kemudahan untuk hadir dan bermajelis kembali melanjutkan pembahasan-pembahasan dari kitab Fiqh Sunnah Linnisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan manfaat pada kita lewat ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang berguna. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita hari ini adalah di bagian kedua dari pembahasan puasa, yaitu tentang puasa-puasa yang disunnahkan. Puasa-puasa sunnah, puasa-puasa nafilah yang dianjurkan, yang tidak bersifat wajib. Kemudian nanti di bagian akhir kita akan lanjutkan dengan pembahasan puasa-puasa yang dilarang. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, mungkin dulu di awal pembahasan puasa telah kita sampaikan wallahualam tentang keagungan ibadah puasa, bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang merupakan sarana penting, sarana utama, wasilah utama untuk mewujudkan ketakwaan. Sebagaimana dengan ibadah puasa, kita saat menghayatinya, mentadaburinya, merenungkannya lewat ibadah puasa, kita akan merasakan besar karunia Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kita nikmat makan, nikmat minum, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, di situ kita mengingat besarnya karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Sebagaimana juga lewat ibadah puasa, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, akan lahir sifat tenggang rasa, simpati kepada sesama kaum muslimin, khususnya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Dan lewat ibadah puasa juga kita akan mendapatkan kesehatan, yang mana ibadah puasa akan mengeluarkan dari tubuh kita hal-hal yang tidak baik yang ada
di dalam badan kita. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beberapa keutamaan dari ibadah puasa. Di antaranya bahwa ibadah puasa, baik itu ibadah puasa yang wajib maupun ibadah puasa yang sunnah, adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala nisbahkan kepada dirinya langsung. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Dia sendiri yang akan menentukan balasannya. Apabila ibadah-ibadah lainnya telah ditetapkan 10 kali lipat, 700 kali lipat, adapun ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan Dia sendiri yang akan memberikannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Ya. Seluruh amalan manusia adalah bagi dirinya, miliknya, kecuali puasa. Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya ibadah puasa itu milikku, bagiku, untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Maka ini adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh ibadah puasa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Kemudian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ibadah puasa adalah tamin, benteng yang kuat dari api neraka. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda di salah satu hadisnya, as-salatu burhan was-saumu junnatun hasinah was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Yang artinya, salat itu adalah bukti, bukti yang membenarkan keimanan, bukti yang membenarkan pengakuan dalam hati. Sedangkan ibadah puasa adalah junnah, perisai, adalah tameng, benteng yang hasinah, yang kuat, yang kokoh. Dan sedekah itu dia menghapuskan kesalahan, memadamkannya sebagaimana air memadamkan api. Kemudian diantara yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam tentang ibadah puasa, bahwa di surga salah satu pintunya adalah pintu yang dikhususkan bagi orang yang banyak berpuasa. Dan pintu tersebut disebut dengan Ar-Riyan. Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Riyan." Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Riyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah. Dari pintu Ar-Riyan ini akan masuk nanti dari kiamat orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak akan ikut serta masuk melalui pintu tersebut selainnya. Ya. Yuqalu aina as-sa'imun. Maka diumumkan mana orang-orang yang berpuasa, mana orang-orang yang khas identik dengan puasa. Fayadkhuluna minhu, lalu mereka pun masuk dari pintu tersebut. Jika mereka sudah masuk dan tidak ada lagi yang lainnya, pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang masuk melalui pintu tersebut. Ini keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki oleh orang yang rajin beribadah puasa. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wasalam juga menyebutkan di antara keutamaan orang yang berpuasa bahwa aroma mulutnya di saat dia berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harum minyak kasturi, misik. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasalam beliau bersabda, wala khulufu famisaim atyabu indallahi min rihil mis, bahwasanya aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada aroma minyak misik. Jadi para khawat yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla, ini di samping keutamaan-keutamaan yang disebutkan secara khusus oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam pada masing-masing ibadah puasa. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, ibadah puasa yang disyariatkan, yang diperintahkan terbagi menjadi dua. Ibadah puasa yang diwajibkan, dan yang kedua adalah ibadah puasa yang sifatnya sunnah, anjuran atau nafilah. Ibadah puasa yang wajib ada puasa Ramadan, ada puasa nadhar, ada puasa kafarah, dan termasuk juga qadha ibadah puasa Ramadan. Ini contoh ibadah-ibadah puasa yang wajib. Kemudian ibadah puasa yang sunnah, maka ibadah puasa yang sunnah terbagi menjadi dua. Ada ibadah puasa yang dia muqayyad, terikat dengan waktu tertentu. Misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ibadah puasa hari Arafah yang sebentar lagi akan tiba. Kemudian puasa Senin dan Kamis. Ya. Ini adalah contoh-contoh ibadah puasa yang muqayyad, yang dibatasi. Ada batasan waktunya, ada ketentuan waktunya. Dan ada puasa-puasa yang mutlak, puasa sunnah yang sifatnya mutlak. Dia tidak terikat dengan waktu tertentu. Misalnya puasa 3 hari di setiap bulan. Pokoknya berpuasa 3 hari di setiap bulan, di hari yang mana, di tanggal berapa, dia mutlak, tidak terikat. Ya. Tapi para khawat yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, maka di sini disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal Sayyid Salim rahimahullahu taala, ada beberapa puasa yang disunnahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakannya dan mengamalkannya. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu minan nari 70 kharifan." Siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, siapa yang melaksanakan ibadah puasa satu hari karena Allah azza wa jalla, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 ribu tahun. Ya. Allah azza wa jalla akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Tapi para khawat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puasa yang pertama adalah, dan ini sudah lewat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahra au kana kasiyamid dahri." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Dijelaskan oleh para ulama dan disebutkan di sebagian hadis bahwasanya kenapa puasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari setara dengan, sebanding dengan berpuasa setahun, karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat minimal. Ya. Sementara puasa Ramadan 30 hari itu setara berarti dengan 300 hari. Kemudian yang 6 hari dilipat gandakan, dikalikan 10, 60, maka totalnya adalah 360. Dan itu kurang lebih sama dengan hitungan hari dalam setahun. Ya. Kemudian para akhwat yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, ada berapa atau ada satu masalah yang sering ditanyakan. Apakah boleh
melakukan ibadah puasa Syawal sebelum menyelesaikan hutang puasa Ramadan. Khususnya para akhwat yang mungkin di bulan Ramadan ya datang bulan, kemudian setelah itu dia hendak melaksanakan ibadah puasa Syawal. Kadang-kadang selesai melakukan ibadah puasa Ramadan terbentur ini dan itu untuk melaksanakan puasa Syawal langsung atau mengqadha Ramadan langsung. Sehingga tiba-tiba sudah berada di ujung Syawal. Apakah boleh melakukan puasa Syawal terlebih dahulu kemudian mengqadha Ramadan? Zahir hadis yang tadi kita bacakan, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, bahwa keutamaannya seperti atau seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Zahir hadis ini para akhwat seakan-akan atau menunjukkan bahwa keutamaan yang disebutkan di dalam hadis di atas itu akan diperoleh dan akan didapatkan manakala puasa Syawal dilakukan setelah menyelesaikan puasa Ramadan. Ya, setelah melakukan dan menyelesaikan puasa Ramadan, jika ada hutang Ramadan karena datang bulan atau karena sakit atau karena melakukan safar sehingga tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka zahir hadis ini selesaikan hutangnya dulu. Ya, hutang Ramadan diselesaikan baru kemudian melanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka di sanalah akan datang buahnya, kana kasyamid dahri. Maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Tapi para khawat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu jika memungkinkan yang demikian itu, maka itu yang utama. Dan yang demikian itu sejalan dengan zahir redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan melakukan seperti itu kita keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi masalahnya ketika waktu sempit tidak mencukupi. Ya, hutang puasanya lumayan banyak, sakit di bulan Ramadan selama 15 hari atau 20 hari, kemudian nanti di bulan Syawal ternyata tidak bisa mengqadha terus menerus, ya. Maka ketika waktu sempit seperti itu tidak memungkinkan untuk menyelesaikan hutang Ramadan terlebih dahulu kemudian melakukan puasa Syawal karena tidak akan mencukupi waktunya, maka di sini kita mengatakan silahkan selesaikan puasa Syawalnya, dahulukan puasa Syawal. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, bisa jadi hadis ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keumuman yang terjadi. Umumnya orang akan melakukan puasa Syawal setelah dia menyelesaikan puasa Ramadan, sehingga tidak ada apa istilahnya, tidak ada mafhum dari balik urutan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan permasalahan lain, kalau begitu apakah bisa kita gabungkan antara niat mengqadha Ramadan dengan berpuasa Syawal? Maka kita katakan tidak bisa digabungkan. Karena puasa Ramadan atau mengqadha Ramadan, puasa yang berdiri sendiri, puasa yang memang diniatkan langsung untuk mengqadha Ramadan, dan puasa 6 hari Syawal juga merupakan puasa yang khusus, puasa yang berdiri sendiri. Kecuali ada puasa yang sifatnya mutlak, misalkan yang kita contohkan tadi puasa 3 hari setiap bulan,
maka yang demikian itu masih memungkinkan untuk digabungkan niatnya dengan puasa yang lain. Adapun puasa Syawal dengan puasa qadar Ramadan, Pak, wallahu alam, tidak bisa digabungkan dua niat tersebut dengan satu perbuatan. Para khawat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pada puasa sunnah berikutnya. Puasa sunnah yang kedua adalah puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, puasa di saat jamaah haji sedang melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan puasa Arafah ini dikhususkan bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak melaksanakan puasa Arafah. Sebagaimana Nabi SAW dulu di saat beliau berhaji, beliau tidak berpuasa di hari Arafah. Kemudian yang ketiga, puasa sunnah yang ketiga adalah puasa Asyura. Puasa Asyura artinya puasa di tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura adalah puasa tanggal 10 Muharram. Dalam hadis disebutkan riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqal yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya, yaitu ia akan menggugurkan dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang atau yang berjalan. Jadi puasa Arafah berdasarkan hadis ini menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang datang. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Bahwasanya puasa Arafah menggugurkan, menghapuskan dosa tahun yang lalu dan yang sedang berjalan, yang sedang sisa. Wasu'ila, kata Abu Qatadah, wasu'ila an saumi yaumi Asyura. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Faqal yukaffiru sanatal madiyah. Bahwa puasa Asyura keutamaannya menghapuskan dosa tahun yang lalu atau setahun yang lalu. Kemudian para khawat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang disebutkan tadi bahwasanya puasa Arafah dikhususkan bagi selain jemaah haji. Adapun jemaah haji, maka mereka tidak melaksanakan puasa Arafah. Disebutkan oleh Ummul Fadl radhiyallahu anha bahwa di saat hari Arafah, ketika Nabi SAW berhaji, para sahabat berbeda pendapat. Sebagian mereka menyangka, mengira bahwa Nabi SAW berpuasa. Ya, yang lain mengatakan tidak, beliau tidak berpuasa. Maka Ummul Fadl radhiyallahu anha kemudian mengirim minuman kepada Nabi SAW sementara beliau sedang wukuf di atas untanya di padang Arafah. Dikirimkannya Nabi SAW minuman dan beliau pun minum. Dan itu menunjukkan, membuktikan bahwa Nabi SAW di hari Arafah itu beliau tidak berpuasa. Dan ada hikmah tidak disyariatkannya puasa bagi jemaah haji, karena orang yang berhaji ketika melakukan wukuf di Arafah butuh tenaga, butuh stamina, dan berpuasa berkebalikan dengan tujuan dan maksud tersebut. Kemudian para khawat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tentang puasa Asyura disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha
bahwa puasa Asyura telah biasa dilakukan oleh orang-orang Arab, orang-orang musyrikin di masa jahiliyahnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun juga termasuk melakukannya. Hingga akhirnya beliau berhijrah ke kota Madinah dan beliau mendapatkan di kota Madinah orang-orang Yahudi, mereka melakukan puasa Asyura. Kemudian beliau pun bertanya, hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa di hari ini? Mereka mengatakan, hari ini adalah hari ketika Allah Azza wa Jalla memenangkan Musa dan pengikutnya, sebaliknya menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Bahwa mereka berpuasa Asyura untuk mewujudkan syukur mereka dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa. Maka Nabi kita AS beliau bersabda, ana ahakku wa aula bi Musa minkum. Aku lebih patut dan lebih berhak bersyukur dengan kemenangan Musa daripada kalian. Maka beliau pun berpuasa Asyura dan memerintahkan, mengajak kaum muslimin juga untuk berpuasa Asyura. Dan pertama kali puasa Asyura ketika diperintahkan oleh Nabi SAW, dia bersifat wajib. Hingga akhirnya turun perintah puasa Ramadan, maka puasa Asyura kembali hukumnya hanya disunnahkan, dianjurkan, dan tidak lagi diwajibkan. Kemudian tentang puasa Asyura, disunnahkan untuk dilakukan bersama tanggal 9 atau tanggal 11 atau ketiga-tiganya. Jadi puasa tanggal 10 dan disertakan dengan tanggal 9 hari Tasu'a. Jadi berpuasa tanggal 9, tanggal 10. Atau kata para ulama, berpuasa tanggal 10 dan tanggal 11-nya atau gabungkan ketiga-tiganya sekalian. Kenapa demikian? Untuk menyelisihi dan membedakan diri dari puasa Asyura-nya orang-orang Yahudi. Ya. Nabi kita alaihi salatu wasalam ketika disampaikan oleh para sahabat bahwa orang-orang Yahudi mereka berpuasa Asyura, demikian juga orang Nasara mereka berpuasa Asyura, mereka mengagungkan hari itu, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Jika aku masih hidup tahun depan, aku juga akan berpuasa di tanggal 9-nya. Tapi qadarullah, ternyata di tahun depannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia sebelum datang bulan Muharram. Jadi para khawat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kendati demikian dan kendati Nabi alaihi wasallam belum melaksanakannya, tapi beliau sudah menyebutkan keinginan, rencana untuk berpuasa di tanggal 9 bersama tanggal 10-nya untuk membedakan diri dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Tapi para khawat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kaitannya dengan puasa Asyura ini, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram secara umum. Nabi kita alaihi wasallam, beliau ketika ditanya, ayyu siyami afdalu ba'da Ramadan? Puasa apa yang paling afdal setelah puasa Ramadan? Maka Nabi bersabda, syahrullahi al-muharram, yaitu berpuasa di bulan Allah yang dikenal dengan bulan Muharram. Maka silakan dan dianjurkan untuk berpuasa banyak di bulan Muharram, dan yang paling utama, paling penting nanti di antara hari-hari Muharram itu adalah di tanggal 10-nya, di hari Asyura-nya.
Kemudian para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, puasa sunnah yang keempat. Yang pertama tadi adalah puasa Syawal atau 6 hari di bulan Syawal. Kemudian kedua puasa Arafah bagi selain jemaah haji. Kemudian yang ketiga adalah puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram, yang mana kemudian dianjurkan untuk digandengkan dengan tanggal 9-nya atau digandengkan dengan tanggal 11-nya. Puasa sunnah yang keempat adalah al-iktsaru minasyami fi Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tidak ditentukan berapa hari, tidak ditentukan di hari yang mana, ya, tapi sifatnya mutlak. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qatt illa syahr Ramadan." Tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sempurna satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Jadi tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah puasa full satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman min Sya'ban." Dan belum pernah aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa daripada puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Nabi kita alaihi salatu wasallam paling banyak berpuasa selain bulan Ramadan, tentunya paling banyak berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Tetapi Nabi kita sebaliknya juga tidak pernah di satu bulan tertentu kosong dari melakukan ibadah puasa. Ya, tidak pernah Nabi melewatkan satu bulan kecuali di dalamnya beliau ada melakukan ibadah puasa. Ya. Tidak pernah beliau berpuasa sempurna satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang Nabi alaihi salatu wasallam paling banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban selain bulan Ramadan. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam tidak pernah melewatkan satu bulan kecuali beliau berpuasa di bulan tersebut. Ya, makanya para khawat yang dimuliakan oleh Allah, diupayakan, diusahakan supaya tidak ada bulan yang kita lewatkan kecuali di situ ada puasa yang kita lakukan. Entah puasa 3 hari atau puasa Senin Kamis atau puasa yang lainnya. Kemudian saya di sini mengingatkan kaitannya dengan puasa Sya'ban, tambih, catatan, mengkhususkan puasa di nisfu Sya'ban di tanggal 15 bulan Sya'ban bid'atun, hukumnya adalah bid'ah. Mengkhususkan pertengahan Sya'ban dengan sholat malam, siangnya dengan puasa adalah pengkhususan yang tidak memiliki dasar, sehingga hukumnya adalah bid'ah. Oleh karena itu maka tidak boleh mengkhususkan diri untuk melakukan puasa di tanggal 15 Sya'ban sebab dia pertengahan bulan Sya'ban, tidak boleh. Ya, pengkhususan seperti ini menjadikannya sebagai puasa yang bid'ah. Kecuali kita kebiasaannya banyak berpuasa, atau berpuasa Senin Kamis kemudian bertepatan tanggal 15 Sya'ban itu dengan puasa Senin dan Kamis, atau bertepatan dengan puasa Yaumul Bid, biasa berpuasa Yaumul Bid, berniat puasa Yaumul Bid 13, 14, 15, maka jika demikian hukumnya boleh, silahkan.
tetap berpuasa, jalankan niatnya, jalankan kebiasaannya. Tapi jika niatnya adalah mengkhususkan puasa atau berpuasa hari itu karena itu adalah nisbu Syaban, pertengahan Syaban, maka di sini ada masalahnya yang menjadikan puasa tersebut menjadi puasa yang bid'ah. Kita lanjutkan pada puasa sunnah yang kelima. Di antara puasa sunnah adalah al-Itsnaini wal Khamis, berpuasa Senin dan Kamis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, kenapa beliau rutin banyak sering melakukan puasa Senin Kamis? Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan penjelasan. Beliau mengatakan, inna amalal ibad tu'radu yaumal itsnaini wal khamis, bahwa amalan manusia, amalan kita akan disodorkan kepada Allah, akan dibawa naik kepada Allah, akan dipaparkan, dilaporkan kepada Allah azza wa jalla di dua hari, hari Senin dan hari Kamis. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam ingin ketika amal beliau diangkat, dilaporkan kepada Allah azza wa jalla, beliau sedang melaksanakan ibadah puasa. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, amalan kita, amal yang kita lakukan, amal yang kita kerjakan, ada laporan hariannya, ada laporan pekanannya, dan ada laporan tahunannya. Laporan hariannya dua kali, pagi dan sore. Ya, makanya malaikat yang menjaga kita, dia bergantian. Ya, pergantian pagi dan pergantian sore. Adapun yang pekanan juga dua kali, setiap Senin dan setiap Kamis. Adapun tahunan, maka amal kita dilaporkan di bulan Syaban. Ada harian, ada pekanan, dan ada yang tahunan. Nah, puasa Senin Kamis berkaitan dengan itu, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam beliau membiasakan merutinkan puasa Senin Kamis karena di dua hari tersebut amal kita, amal umat manusia dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sebagian hadis Nabi kita menyebutkan bahwa beliau berpuasa di hari Senin karena di hari Senin beliau dilahirkan. Kemudian yang keenam, puasa sunnah yang keenam adalah salah satu ayyamin min kulli syahrin, berpuasa tiga hari di setiap bulan. Berpuasa tiga hari di setiap bulan. Dan pada dasarnya puasa tiga hari setiap bulan ini bebas dilakukan di hari mana saja, di tanggal berapa saja, dan tidak harus berurutan. Tidak harus berurutan, tidak harus bersambung. Bisa dicicil, bisa dipisah. Ya. Tetapi afdolnya, bagusnya jika dilakukan di ayyamul bid, hari-hari putih. Disebut dengan ayyamul bid karena cahaya bulan ketika itu sedang terang, tanggal 13, 14 dan juga 15. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, "Sum min kulli syahrin thalathata ayyam." Berpuasalah setiap bulan tiga hari. Sum min kulli syahrin thalathata ayyam. Berpuasalah setiap bulan tiga hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Wadzalika mithlu siyamid dahri. Berpuasa tiga hari tiap bulan setara dengan berpuasa sepanjang tahun.
Kemudian tentang afdolnya anjuran berpuasa di tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan ayyamul bid, ini berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sumta minasyahri thalathata ayyam." Jika engkau berpuasa 3 hari pada suatu bulan, fasum salatata asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Berpuasalah di tanggal 13, 14 dan juga 15. Kemudian kita lanjutkan pada yang ketujuh. Puasa sunnah yang ketujuh adalah puasa Daud. Puasa Daud adalah berpuasa selang sehari. Berpuasa selang satu hari, hari ini berpuasa, besok tidak, lusa berpuasa, besok lusa tidak, dan begitu seterusnya berputar. Itu disebut dengan puasa Daud. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbus salati salatu Daud wa ahabbus siyami ilallahi siyami Daud." Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Daud, dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Daud. Bagaimana salatnya Daud, salat malam maksudnya? Salat malamnya Daud adalah dia akan tidur sampai tengah malam. Kemudian dia bangun melakukan sholat seukuran sepertiga malam. Maka masih tersisa seperenam malam. Seperenam malam itu digunakan untuk tidur lagi sebagai bekal untuk melaksanakan sholat subuh. Sedangkan puasa Daud, yang dimaksud dengan puasa Daud adalah kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasa sehari dan diselang tidak berpuasa satu hari. Jadi puasa selang satu hari. Itu disebut dengan puasa Daud. Ya. Kemudian di sini para akhwat, ada catatan dari Syekh, beliau mengatakan, wabil jumlah yustahabu an la tukhalli syahran min saum. Secara umum dianjurkan agar engkau wahai wanita muslimah tidak mengosongkan suatu bulan dari puasa. Upayakan tidak ada satu bulan yang lewat sementara kita tidak melakukan sebuah puasa di sana. Upayakan ada puasa yang dilakukan di setiap bulannya. Pan Aisyah taqalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, wallahi in soma ay Rasulullah SAW syahran ma'luman siwa Ramadan. Aisyah pernah ditanya, apakah pernah Nabi berpuasa satu bulan full? Maka beliau menjawab, demi Allah, Rasulullah tidak pernah berpuasa satu bulan full siwa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Hatta madha liwajhi. Begitu seterusnya. Nabi tidak pernah berpuasa full satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Wala aftara hatta yusiba minhu. Dan tidak ada juga Nabi full tidak berpuasa di satu bulan kecuali ada hari yang beliau berpuasa di dalamnya. Ini yang kita katakan di awal tadi, upayakan agar ada puasa yang kita lakukan di setiap bulan. Bahwa Nabi alaihi wasallam tidak pernah melewatkan satu bulan pun kecuali ada puasa di dalamnya, sebagaimana Nabi kita alaihi wasallam tidak pernah berpuasa full di satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Yang ada beliau di sebagian bulan banyak berpuasa, yaitu di bulan Sya'ban. Kemudian kaitannya dengan puasa sunnah, ya juzu laki idza kunti shaimatan tatawuan an tuftiri. Ya. Para khawat yang dimuliakan oleh Allah, jika kita sedang melakukan puasa sunnah, kemudian di siang harinya atau sore harinya tiba-tiba ada keinginan untuk makan dan minum. Ada teman, ada tamu, ada undangan dan semisalnya. Maka orang yang berpuasa sunnah, ia dibolehkan untuk membatalkan puasanya. Boleh
atau dibolehkan untuk membatalkan puasanya. Berbeda dengan puasa wajib, ya, berbeda dengan puasa wajib. Entah itu puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, puasa nadhar, puasa kafarah, maka tidak boleh dibatalkan. Adapun puasa-puasa sunnah, maka boleh untuk dibatalkan. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Hani radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Makkah saat penaklukan kota Makkah, beliau dibawakan air minum. Beliau pun minum. Summa nawalani, kata Ummu Hani, kemudian Nabi memberikanku minuman itu. Fakultu inni sha'imah. Ummu Hani mengatakan, ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Faqal, innal mutatawwi'a amirun ala nafsih. Orang yang berpuasa sunnah, orang yang berpuasa sunnah, dia sebagai amir bagi dirinya, sebagai pemimpin bagi dirinya, sebagai pengambil keputusan untuk dirinya. Fa in syi'ti fasumi wa in syi'ti fa'aftiri. Jika engkau mau, lanjutkan puasa, dan jika mau juga, silakan, boleh dibatalkan. Ya. Ini untuk orang yang berpuasa sunnah. Senin, Kamis, puasa Syawal, puasa Arafah, atau puasa lainnya, ya. Maka dia sebagai pengambil keputusan sendiri. Dia bebas mengambil keputusan. Berbeda dengan puasa sunnah, maka dia tidak bisa mengambil keputusan untuk membatalkannya. Nah, kemudian kaitannya dengan pembahasan puasa sunnah, Syekh mengatakan, la yajuzu lil mar'ah siyamut tatawwu' fi huduri zawjiha illa bi'idznih. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk melakukan puasa sunnah di saat suaminya ada. Di saat suaminya ada di rumah, tidak sedang perjalanan keluar, sedang ada di rumah, tidak sedang musafir, maka tidak boleh seorang wanita untuk melakukan puasa sunnah kecuali seizin suaminya, sepengetahuan suaminya. Ya. Dan itu berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib, termasuk di dalamnya mengqadha' puasa Ramadan, puasa nadhar, atau puasa kafarah, ya, boleh dilakukan walaupun tanpa seizin dan sepengetahuan suami. Adapun puasa sunnah, maka harus dengan sepengetahuan dan seizin suami. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi idznih. Tidak boleh seorang wanita melakukan puasa, yaitu puasa sunnah, di saat suaminya ada, di saat suaminya hadir, tidak musafir, illa bi idznih, kecuali dengan seizinnya. Kecuali dengan seizinnya. Sehingga jika misalkan seorang wanita sedang berpuasa sunnah, kemudian suaminya ingin membatalkan puasa istrinya, maka puasa sunnahnya itu tidak menghalangi dia untuk menyambut atau menerima ajakan dari suaminya. Itu beberapa faidah yang berkaitan dengan puasa sunnah. Kemudian selanjutnya Syekh melanjutkan dengan puasa-puasa yang dilarang. Ada 5 yang disebutkan. Di antara puasa yang dilarang adalah puasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Berpuasa di 2 hari ini hukumnya haram,
berdasarkan ijma para ulama. Maka tidak boleh bagi seorang untuk melakukan puasa di dua hari itu, entah itu puasa qadha, puasa nadar, puasa kafara, termasuk juga puasa-puasa sunnah lainnya. Puasa-puasa sunnah tidak boleh dilakukan di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jika dilakukan, maka puasanya tersebut dianggap batal dan tidak sah. Ya. Nabi kita alaihi salatu wasalam, beliau bersabda tentang berpuasa di dua hari tersebut, yauma fitrikum min siyamikum wal yaumil akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Dua puasa yang dilarang, yaitu puasa ketika kalian berlebaran dari puasa Ramadan kalian, dan hari yang lain adalah ketika kalian memakan daging kurban kalian, yaitu di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua diantara puasa yang dilarang adalah puasa ayyamut tasyrik, puasa hari-hari tasyrik. Mana yang dimaksud dengan hari tasyrik? Puasa tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Zulhijjah. Hari kedua, ketiga, dan keempat hari Idul Adha. Hari Idul Adha-nya dilarang karena sebagai hari lebaran. Kemudian tanggal 11, 12, 13 juga dilarang. Yang mana tanggal 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Ya. Nabi kita alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, "Kul fahadil ayyam," atau Abdullah bin Amr pernah mengatakan, "Kul fahadil ayyam allati kana Rasulullah SAW ya'muruna bi iftarina wa yanhana an siyamiha." Makanlah. Karena hari ini, hari-hari tasyrik 11, 12, 13, kita atau kami dulu diperintahkan Rasulullah untuk tidak berpuasa, dan kami dilarang untuk berpuasa di tiga hari tersebut. Ya, dan berpuasa di hari-hari tasyrik hukumnya haram. Hukumnya adalah haram, kecuali bagi jemaah haji. Kecuali bagi jemaah haji yang wajib membayar hadyu, menyembelih hewan hadyu. Dan haji atau jemaah haji yang wajib membayar hadyu adalah haji tamattu dan haji qiran. Ketika jemaah haji mengambil pilihan haji tamattu, dan ini yang umum diambil, atau mengambil praktik haji qiran, menggandengkan antara umroh dan haji bersamaan, maka di situ ada kewajiban menyembelih hadyu. Ketika dia tidak punya kemampuan untuk menyembelih hadyu, hadyu uang untuk membeli unta tidak ada, ya, atau hewannya yang tidak ada, maka boleh digantikan dengan puasa 10 hari. 3 hari di sana, 7 hari setelah pulang. 3 hari di sana, di saat masih di Makkah, dan 10 hari atau 7 hari nanti setelah pulang ke negeri masing-masing. Nah, puasa 3 hari yang harusnya dilakukan di sana, jika tidak ada waktu untuk melaksanakannya kecuali di hari-hari tasyrik tersebut, tanggal 11, 12, 13, karena tanggal 14 misalkan dia harus meninggalkan Makkah karena jadwal kepulangannya yang pertama atau cepat, maka dia boleh melakukan puasa tersebut walaupun itu di hari tasyrik. Ya. Kemudian yang ketiga di antara puasa yang dilarang adalah berpuasa di hari Jumat secara khusus. Berpuasa khusus di hari Jumat hukumnya makruh. Tidak diperbolehkan, dilarang kita untuk berpuasa sunnah khusus di hari Jumat. Kecuali digandengkan dengan hari Kamis atau digandengkan bersama hari Sabtu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Juwairiyah, istri beliau Ummul Mukminin. Pernah datang kepada Juwairiyah, beliau datang di hari Jumat. Ternyata Juwairiyah sedang berpuasa asum tiams, maka Nabi bertanya, "Apakah kemarin kamu berpuasa?" Qalat la.
Juwairiyah mengatakan, tidak ya Rasulullah. Aturidina antasumi gadan, adakah engkau berencana berpuasa besok? Qalatlah, dia mengatakan, tidak, saya hanya berpuasa di hari ini. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'aftiri, kalau begitu berbukalah, batalkan puasamu. Jadi tidak boleh berpuasa di hari Jumat saja. Berpuasa sunnah hanya di hari Jumat tidak diperbolehkan. Kecuali jika digandengkan dengan hari Kamis atau digandengkan dengan hari Sabtu atau bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan, misalkan puasa Daud, ya. Dia hari ini atau pekan ini berpuasa Daud di hari Rabu, maka nanti akan jatuh dari Jumat. Jika demikian, maka tidak mengapa karena dia sedang berpuasa Daud, tidak sedang berpuasa khusus karena itu hari Jumat. Ya. Kemudian puasa yang keempat diantara yang dilarang adalah puasa Yaumus Syaq. Berpuasa di hari yang diragukan apakah itu akhir Syaban atau awal Ramadan. Ya. Misalkan di tanggal 29, melakukan ru'yatul hilal. Ternyata hilal tidak terlihat, entah karena mendung, hujan, atau memang tidak ada hilal dilihat. Ya. Maka secara hukum fikih bulan Syaban akan digenapkan menjadi 30 hari. Ya. Lusa baru ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, tanggal 30 seperti ini disebut oleh sebagian orang dikatakan sebagai Yaumus Syaq, meragukan. Jangan-jangan hilal sebenarnya sudah ada tapi tidak terlihat. Ya. Nah, berpuasa di hari ini, di hari Syaq, ketika Syaban digenapkan 30 hari karena terjadi mendung, gelap sehingga hilal tidak terlihat, hukumnya tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi kita SAW beliau bersabda, man shomal yaumal ladzi syakka fihi, atau Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, man shomal yaumal ladzi syakka fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari Syak, di tanggal 30 Syaban yang diragukan bisa jadi tanggal 1 Ramadan, maka dia telah mendurhakai, telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Dan Nabi SAW secara khusus di sebagian hadis mengatakan, la taqaddamu sawma Ramadan bi yaumin wala yaumain. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu hari dua hari. Ada yang berinisiatif puasa lebih awal, sehari atau dua hari, untuk jaga-jaga, untuk berhati-hati. Maka puasa yang demikian itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaiknya ditinggalkan, dijauhkan, kecuali jika bertepatan dengan puasa sunnah yang biasa dilakukan. Kemudian terakhir, puasa yang kelima yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah saumud dahar, berpuasa sepanjang tahun, berpuasa setiap hari. Berpuasa setiap hari. Walaupun nanti di hari yang diharamkan puasa seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau di ayyam tasyrik, dia tidak melakukan puasa. Jika terus menerus dia berpuasa, maka ini sebenarnya puasa dahar. Dan puasa yang seperti ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Nabi mendengar Abdullah bin Amr ibn As, dia setiap hari berpuasa. Sepanjang siang berpuasa setiap hari dan sepanjang malam melakukan puasa malam. Maka Nabi sallallahu memanggil Abdullah bin Amr bin As dan menanyakan, benar begini? Dia mengatakan benar. Maka Nabi menyuruhnya untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Berpuasa 3 hari tiap bulan. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, saya lebih kuat daripada itu. Saya mampu lebih daripada itu. Maka Nabi menyuruhnya untuk berpuasa 1 hari puasa, selang 2 hari kemudian puasa. Jadi sehari puasa, 2 hari libur, berpuasa lagi di hari yang keempat. Ya.
Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Maka Nabi pun menyuruhnya untuk berpuasa selang sehari. Sehari puasa, sehari libur, dan itu adalah puasa Dawud, dan tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa Dawud. Allahu a'lam. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.